berjumpa di special event bersama saya Regina Manggei, dan kali ini kami melaporkan dari lapangan basket kawasan Megamas Kota Manado, di mana diselenggarakan sosialisasi dan peluncuran tahapan Pilkada Kota Manado tahun 2024. Acara ini tentunya diselenggarakan untuk memaksimalkan partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan 27 November 2024 nanti. Dan pemirsa, acara ini dimeriahkan artis nasional Shaggy Dog dan juga ada beberapa artis lokal lainnya. Lengkapnya mari kita sama-sama saksikan tayangan berikut. Kita akan saksikan penampilan tarian Maengket persembahan Sanggar Sombor Umbanua Tikala. Bapak Ibu sudah disambut dengan tarian Maengket. Tentunya kami ingin menyapa, mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Wali Kota Manado, dalam hal ini diwakili oleh Kabak Kesbangpol Kota Manado, Ibu Koni Lantu, yang sudah meluangkan waktu hadir di kesempatan malam hari ini. Kami juga mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada jajaran Forkopimda Kota Manado yang telah hadir di malam hari ini. Kami juga ingin menyapa, mengucapkan selamat malam, selamat datang kepada jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, Ketua KPU Kota Manado, Bapak Farli Kaparan, bersama dengan jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Bapak Hasrul Anum, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Ismail Harun, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Ibu Patricia Kuhu. Ketua Divisi SDM Parmas, Bapak Ramli Pateda. Dan juga Sekretaris KPU Manado, Bapak Nolfi Lenwai. Bersama tentunya dengan jajaran yang hadir di kesempatan malam hari ini. Tak lupa juga kami ingin menyapa, mengucapkan selamat datang kepada pimpinan lintas agama Kota Manado. Dan tentunya kami ingin juga mengucapkan selamat malam, selamat datang kepada seluruh PPK dan PPS Kota Manado yang hadir malam hari ini. Dan tentunya semua kita yang boleh berkesempatan hadir pada acara sosialisasi dan peluncuran tahapan Pilkada Kota Manado. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu pimpinan partai politik yang boleh terundang hadir di kesempatan malam hari ini. Dan Bapak Ibu, rangkaian acara ini akan kita segera mulaikan. Dan dengan penuh rasa hormat Bapak Ibu, kami undang berdiri. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
Bapak Ibu hari yang kami hormati, tiba saatnya kita akan mengikuti doa lintas agama. Para prajurit kebesaran ini akan menjemput 5 pimpinan lintas agama untuk melakukan doa bersama di kesempatan saat ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan pengasih lagi maha penyayang. Pada malam hari ini, atas izin dan nikmat-Mu, kami berkumpul di tempat ini dalam rangkaian kegiatan peluncuran dan sosialisasi tahapan pemilihan kepala daerah Kota Manado tahun 2024. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan segala urusan kami hanya kepada-Mulah. Kami mengharapkan atas bimbingan, rahmat dan anugerah-Mu kepada kami. Sehingga kegiatan yang kami mulai sejak malam hari ini dalam rangka untuk mensukseskan tahapan pilkada Kota Manado tahun 2024. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami sadar kami adalah manusia yang lemah. Banyak khilaf dan salah kami. Maka kami memohon kepada-Mu, ya Allah, berikanlah jalan yang terbaik bagi kami. Tunjukkanlah yang hak itulah hak. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah kebatilan. Dan jauhkanlah kami daripada mara bahaya yang akan menghampiri setiap langkah dan kegiatan-kegiatan kami di masa yang akan datang. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan dalam persatuan dengan Roh Kudus beserta kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddha. Terpujilah Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Maha besar Huang Tin, Tuhan yang Maha Besar, sebagai penilik
pembimbing dan penyerta dalam kehidupan kami. Wei de tong tian, shen you yi de, huang yi shang di, wei tian you de, shan cai. Terpuji namamu ya Tuhan Allah kami, penguasa semesta, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, sahabat yang sejati. Kami mengucap syukur ada di momentum peluncuran dan sosialisasi tahapan Pilkada Kota Manado malam ini di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah sang pengendali sejarah yang memakai pemerintah secara khusus Komisi Pemilihan Umum untuk penyelenggaraan pemilu secara khusus di Kota Manado ini. Kami memohonkan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan memampukan Komisi Pemilihan Umum dan semua pihak yang terkait dalam rangka penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini. Biar kasih karuniamu memampukan hamba-hambamu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kota Manado tahun 2024 ini. Demikianlah doa lintas agama. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan lintas agama yang boleh mendoakan kita di kesempatan saat ini. Kami juga akan mempersembahkan sebuah penampilan spesial Bapak Ibu, yaitu alat tradisional ya, alat musik tradisional dari Sulawesi Utara yang akan kami tampilkan untuk Anda Bapak Ibu. Inilah dia penampilan Kolintang dari FPF Lembean. Sayang si patokan mati go tigo gorokan sayang 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 si patokan mati go tigo gorokan sayang sako mange mo antana jauh mange mo milek lek lako sayang sako mange mo antana jauh mange mo milek lek lako sayang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, langsung saja kami berdua akan mengajak kita untuk menyaksikan video profil Komisi Pemilihan Umum Kota Manado. We'll be right back.
Dan giliran pada saat ini tentunya kita akan langsung disapa lewat ucapan selamat datang akan disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, kami sebut dengan hormat Bapak Ferly Kaparang SHMH. Pertama-tama tentunya saya memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai dengan saat ini kita diberikan kesehatan, diberikan waktu, tempat di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam situasi cuaca yang tidak memungkinkan tetapi semangat tidak pernah redup. Dua hari ya, sejak kemarin kita dirangkaikan dengan berbagai kegiatan. Ya tentunya kegiatan-kegiatan yang kita lewati dan yang nantinya akan kita saksikan bersama sebentar menjadi suatu tujuan bersama kita, yaitu memberikan partisipasi masyarakat khususnya Kota Manado dalam mensukseskan Pilkada tahun 2024 ini. Berkaca dari apa yang sudah menjadi, yang sudah kita lewati bersama, tahapan demi tahapan dalam pemilu kemarin 2024, tentunya kita patut berbangga karena kesuksesan pemilu kemarin mengantar KPU Kota Manado dan Kota Manado dari zero PSU, ya tidak ada PSU. Nah, berangkat dari keberhasilan itu tentunya menjadi modal bagi kami juga bahwa tahapan pilkada ke depan ini kita harapkan juga sama, ya tidak ada PSU dan juga tidak ada masalah-masalah yang serius yang akan kita lewati. Nah, ini semua saya memberikan apresiasi tentunya kepada teman-teman peserta partai politik yang sudah membantu kita, bermitra dengan kita, sehingga segala persoalan bisa terminimalisir dan semua hal-hal yang bisa mengganggu ya demokrasi kita di Kota Manado ya, bisa kita hindari bersama. Ini adalah suatu prestasi juga bagi kita Kota Manado karena masyarakat kita yang bisa dikatakan akulturasi, ya ada perpaduan budaya, bisa memberikan kontribusi bahwa ternyata demokrasi kita di Kota Manado itu sudah mendekati suatu hal yang bisa dikatakan keberhasilan bagi kita semua. Dan tentunya ini merupakan suatu evaluasi kita bersama bahwa apa yang menjadi hal yang baik yang kita lewati dalam tahapan pemilu bisa kita pertahankan dan juga apa yang menjadi kekurangan tentunya bisa kita perbaiki bersama ke depan. Tidak lupa saya menyapa masyarakat Kota Manado untuk bisa memberikan kontribusi juga ya menjaga keamanan dan ketertiban. Ya tentunya berkaca dari apa yang sudah kita lewati bersama dalam pemilu kemarin, walaupun ada riak-riak kecil, tetapi kita mengapresiasi ya TNI Polri yang sudah maksimal dalam menjalankan tugas sebagai pengamanan ya untuk pelaksanaan pemilu. Dan kita harapkan juga dalam tahapan pilkada ini ya stakeholder ya, bisa memberikan kontribusi yang maksimal bagi kita ya terutama dalam hal yang menyangkut dengan tahapan. Apalah artinya KPU Kota Manado ya tanpa ada campur tangan dari stakeholder, dari peserta maupun dari masyarakat luas dalam mensukseskan pilkada tahun 2024. Yang ketiga, apa yang menjadi harapan kita bersama tentunya bisa kita elaborasi ya. Apa yang menjadi tujuan bersama kita bisa kita saling diskusikan lewat acara-acara ataupun program kegiatan. Karena tahapan kita masih cukup panjang ya, walaupun memang sampai dengan saat ini tahapan-tahapan kita itu masih beririsan ya. Ada memang ini sampai dengan tanggal 24 kita masih diperhatikan dengan pemutakhiran data di tingkat-tingkat lingkungan untuk Kota Manado. Kita sudah meluncing ya, posko mutarling ya, untuk membantu masyarakat yang belum ataupun masih bermasalah terkait dengan pendataan yang akan nantinya masuk dalam DPT. Di sisi lain juga
ya, di Kota Manado sampai dengan saat ini, walaupun ya belum ada yang mendaftarkan diri sebagai calon perseorangan, karena sesuai dengan aturan ini diperpanjang, ya tentunya kita berharap ya teman-teman peserta dari partai politik bisa mengedukasi ya masyarakat dengan pendidikan-pendidikan demokrasi yang baik, agar supaya tujuan kita bersama ya untuk pelaksanaan pilkada damai dan aman ini bisa tercapai bersama. Tentunya dengan bantuan juga dari lapisan masyarakat, dari denominasi, ya, golongan agama, bisa mensosialisasikan apa yang menjadi tujuan kita bersama, agar supaya partisipasi masyarakat Kota Manado bisa maksimal dalam pelaksanaan pilkada tahun 2024 ini. Nanti dalam kegiatan sampai dengan malam ini, kita akan disuguhi berbagai macam hiburan. Ya tentunya saya menyampaikan selamat datang pada Bapak Ibu, pada para tamu undangan, kiranya bisa memaksimalkan apa yang menjadi suguhan dalam lokasi ini. Di sini ada UMKM di tiap kecamatan. Ya, ada 11 kecamatan yang sudah menyediakan makanan atau kuliner dalam bentuk menu apapun. Nah, kiranya Bapak Ibu bisa membantu teman-teman kita juga yang sudah bisa memaksimalkan dalam stand-stand yang sudah digelar sejak kemarin. Kita juga mengapresiasi ya, teman-teman IO yang sampai dengan saat ini tetap berjuang keras walaupun cuaca yang tidak memungkinkan. Karena seharian penuh ya sejak kemarin dan hari ini dari pagi tadi kita sudah mengadakan fun run. Dan kiranya juga animo masyarakat yang sampai dengan malam ini masih tetap setia di lokasi kegiatan ini bisa bersama-sama dengan kita untuk menyelesaikan kegiatan atau rangkaian kegiatan sampai dengan selesai. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, dan selamat datang, selamat menikmati hiburan malam, hiburan siang, dan juga hiburan yang ada di lokasi stand ataupun panggung di kegiatan peluncuran dan sosialisasi Pilkada Kota Manado tahun 2024. Mari sama-sama kita akan mendengarkan pembacaan puisi oleh Bapak Jamal Rahman. Sebab dihampar selat dan teluk ini, usai segala pelayaran menepi, sekian abad para leluhur telah membangun dan hidup berdamping, membuat daseng dan memperbaiki perahu, dengan iman berbeda, ritual dan doa-doa berbeda. Namun haluan dan buritan harus dirawat bersama. Geladak harus selalu bersih karena saling percaya. Benih amal mereka tabur di lautan yang sama. Samudra kemanusiaan tanpa sekat-sekat dan zona. Demokrasi adalah jalan yang telah dipilih dan diikhtiarkan oleh para leluhur, para pendiri negeri ini. Dan pemilihan adalah jalan utama demokrasi. Tak ada pilihan lain bagi kita kecuali mensukseskan pemilihan yang merupakan jembatan utama demokrasi. I hope someday. Sama-sama kita akan mengikuti peluncuran tahapan Pilkada Kota Manado. Peluncuran tahapan Pilkada Kota Manado. Kita mulai hitung mundur. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Dengan demikian sosialisasi dan peluncuran tahapan Pilkada Kota Manado resmi. Penghargaan kepada pemenang desain maskot dan juga jingle terlebih dahulu untuk pemenang lomba jingle pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado tahun 2024 persembahan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Manado. Sertifikat penghargaan ini diberikan kepada Refli Hertanto Puasa, pemenang jingle pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado persembahan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Manado. Selanjutnya kami juga akan mengundang untuk pemenang lomba desain maskot dari Komisi Pemilihan Umum Kota Manado. Maskot ini diciptakan oleh Stewart Ewin Koyongian sebagai pemenang lomba desain maskot pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado tahun 2024. Baik, iya. Bapak Ibu boleh dong sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk pemenang lomba jingle dan juga maskot Komisi Pemilihan Umum Kota Manado. Langsung kita undang bersama-sama penampilan dari Koko Lense. Selamat malam Manado, special from KPU Manado. Let's go! Tahun 2024, cerita baru pun tercipta. Di kota Manado, saatnya memilih wali kota dan wakilnya. KPU Manado netral, spesial buat KPU Manado, let's go! Spesial buat KPU Manado. Jangan sampai golput, jangan golput. Mari ke TPS, sama-sama coblos lah sesuai hati. Untuk semua, untuk cinta kota Manado. Sama-sama yuk. Karena kalau bukan warga Indonesia. Say one, two, three, let's go. Bersama-sama, mari bergembira di TPS. Pilihlah pemimpin yang terbaik, cobloslah sesuai sama-sama yo. Kita bergerak bersama-sama, mari bergembira sesuai pilihanmu. Oke, sama-sama nyanyi spesial buat KPU Manado yo. Tahun 2024, cerita baru pun tercipta. Di kota Manado, saatnya memilih wali kota dan wakilnya. Sama-sama yo. KPU Manado netral. Oke, let's go. Jangan sampai golput. Asik, asik. And one, two, three, let's go. Jangan sampai apa? KPU Manado netral. Let's go. Let's go.
putri desa. Esorinya nda mampan, ngana mau singgung pak kita muka kurang tampan. Le bukan tak kesaingan, jadi sekarang nda usah ngana sole mega kata punya. Jadi terserah kita tampan. Malam ini, hari ini bukan hari kedua kita melaksanakan kegiatan peluncuran dan sosialisasi tahapan pilkada untuk 2024 di Kota Manado. Menjadi tujuan kita untuk melaksanakan peluncuran di hari ini karena apa? Yang pertama terkait tahapan pilkada yang semakin dekat. Dan yang kedua, pelaksanaan pilkada yang kedua itu adalah beririsan dengan HUT Kota Manado yang ke-401. Ya, kita berharap apa yang menjadi tujuan kita bersama ini memberikan kontribusi yang baik juga untuk pelaksanaan pilkada 2024 ke depan. Sosialisasi dan peluncuran tahapan pilkada Kota Manado tahun 2024. Ayo cek apakah Anda sudah terdaftar sebagai pemilih dengan menghampiri posko pemutahiran data pemilih keliling yang ada di setiap kelurahan di Kota Manado. Dan jangan lupa untuk menyalurkan hak pilih Anda 27 November 2024 nanti. Saya Regina Mangkai pamit, sampai ketemu di special event selanjutnya ke Wanua TV, Torang PTV. Kugondomanan, belok kanan sebelum perempatan, teman-teman riang menunggu di saidan.